sahabat Tribuners, sudah ada bersama kita saat ini Kapten Kesebelasan Persero Rotendao Indrawan Tokan. Selamat malam, Ade. Malam. Bagaimana melihat hasil pertandingan hari ini? Cukup memuaskan sih. Sedikit memuaskan. Tadi sempat di babak pertama permainan tiki-takanya menarik sekali, cantik sekali. Tapi di babak kedua agak sedikit kehilangan bola. Ini apa yang terjadi? Mungkin rata-rata pemain belakang sudah drop, stamina-nya sudah drop, dan ada yang cedera. Di kiri bek kanan ada yang cedera. Jangan. Dari itu makanya kami tiki-takanya sudah mulai redup. Tambah dengan mereka punya kesempatan, tambah striker satu lagi menggedor pertahanan kami punya. Tadi salah satu rekannya penendang keempat gagal mengeksekusi tendangan kelima. Gagal mengeksekusi tendangan penalti. Sebagai kapten, apa yang dirasakan? Biasa. Oh iya, iya. Biasa. Karena memang penalti 99% gol. Nyatanya, tapi kan ada kiper dan ada penendang. Tergantung di Fortuna memang. Ini apa yang mau disampaikan Indrawan sendiri kepada masyarakat Rotendao dan Pemda Rotendao? Oke, baik sahabat Tribuners, demikianlah wawancara kita bersama Kapten Kesebelasan Persero Tendao, Indrawan Tokan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!